asal-usul sengkoko itu perwujudan dari Senggakamo yang berarti besar, hitam, berbulu, dan menakutkan. Awalnya itu ditujukan untuk menakuti anak-anak. Karena pada zaman dahulu itu, anak-anak sering bermain sampai menjelang malam. Jadi untuk menyuruh anak tersebut pulang, orang tuanya misalkan bisa memanggil, "Hey Budi, pulang dulu, nanti kamu diambil sengkoko, hari sudah malam." Atau juga bisa untuk menenangkan anak yang lagi menangis. Itulah awal asal usul sengkoko diadakan. Kalau untuk sekarang, tujuan kegiatan diadakannya sengkoko, kita menghibur masyarakat pas hari Lebaran Idul Fitri. Adapun manfaatnya, kalau di Marga Nasal, ketika hari Lebaran kita saling bermaaf-maafan, bersalam-salaman. Nah, dengan adanya acara sengkoko ini tadi, secara otomatis masyarakat melihat sengkoko secara langsung. Di sana kita bisa ketemu teman, sanak, saudara yang dari rantau pulang kampung, sekaligus bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Mengenai tradisi sengkoro ini berawal dari memang sudah diceritakan tadi bahwa memang dari zaman keradenan, setelah zaman keradenan itu ada nama zaman pesirah. Nah, maka sengkoro ini kan awalnya sebuah makhluk dalam imajinasi untuk menakut-nakuti anak ketika tidur malam. Kemudian menjadi sebuah permainan di masyarakat. Kemudian sekarang sudah menjadi tradisi di setiap Lebaran Idul Fitri di Kabupaten Kaur. Itu lebih kepada umumnya Kecamatan Maje, daerah Kecamatan Asal sama Kecamatan Tetap Bintuhan. Kalau diadakan lebar di hari Lebaran itu kan orang dari merantau itu pulang, jadi orang banyak, jadi silaturahmi itu menjalin orang-orang yang daerah perantauan pulang ke daerah kampung itu menjadi lebih enak karena jarang bertemu, dengan dipertemukan di permainan rakyat, yaitu tradisi sengkoro. Jadi kalau untuk respon masyarakat, sejauh ini masyarakat senang, bahagia, bahkan ditunggu-tunggu. 3 tahun kebelakang, kita tidak mengadakan acara sengkoko karena lagi masa pandemi. Di sana Lebaran Idul Fitrinya terasa ada yang kurang seperti itu.
Sengkure ini berbeda dari seperti daerah lain ada yang berbentuk manusia buruk itu. Kalau Sengkure ini lebih kepada menjalin silaturahmi di Lebaran, kemudian sebagai hiburan masyarakat. Kalau di daerah lain itu biasanya di acara-acara pernikahan. Bahkan kalau Sengkure ini di daerah di hari Lebaran itu lebih meriah diadakan karena memang orang-orang perantauan desa itu pulang. Karena ini sudah menjadi tradisi di setiap Lebaran Idul Fitri, kita berharap kepada berbagai pihak. Karena Sengkure ini hanya ada di Kabupaten Kaur dengan bernama Sengkure. Dan berharap pemerintah daerah ataupun desa itu memfasilitasi kebudayaan ini atau tradisi ini agar tetap lestari dan tetap hidup. Bahannya itu sangat mudah didapat, ada hijau yang dari serabut pohon aren, ada juga tikar pandan yang sudah tidak digunakan, apa sajalah yang wujudnya bisa menakut-nakuti untuk anak-anak. Untuk proses pembuatan sengkuho ini tidak terlalu lama karena untuk sekarang yang mengadakan kegiatan sengkuho ini Karang Taruna. Jadi sebelum mengadakan kegiatan Karang Taruna rapat terlebih dahulu menentukan jadwal dan harinya. Pas sampai harinya di sana kita gotong royong. Untuk respon masyarakat sejauh ini senang, bahkan ditunggu-tunggu, karena 3 tahun kebelakang itu kita pernah lagi mengalami masa pandemi, jadi tidak diadakan kegiatan sengkuho karena tidak dibolehkan oleh pemerintah berkumpul. Awal dari pembuatan itu sangat lelah, tapi terus berjalan dari keliling desa sampai ke keluar desa, bahkan keluar kecamatan itu sangat lelah, tapi sangat happy dirasakan. Thank you.
suka duka menjadi pelaku sungkure. Kalau sukanya sih banyak ya, bisa menghibur orang, masyarakat bisa ketawa, terus bisa silaturahmi sama masyarakat desa. Kalau dukanya yang pasti gatal, panas, capek. Tapi enggak masalah, penting masyarakat sini bahagia dengan sungkure. Selaku penggiat budaya, di desa itu ada nama dana desa, itu boleh untuk kebudayaan. Jadi dalam artian pemerintah desa dan pemerintah daerah itu wajib, menurut saya itu wajib mendukung tradisi atau permen rakyat ini yang sudah diketahui dari Kabupaten Kaur maupun daerah-daerah kabupaten lain. Harapan saya semoga sengkoko ini ada, tetap lestari sampai anak cucu nanti, generasi penerus. Untuk pemerintahan harapannya tolong diperhatikan bahwasanya sengkoko di marga nasal itu ada.